Ayo Riza makan bakso. Asak Riza makan bakso ya. Penaknya pegangan pintu. Amit nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rumahnya Tante Tao. Oh, yang jadi kameramannya Mas Galang dibantuin. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Tina SL. Krista XL. Alhamdulillah, sekarang Krista udah di rumah. Ya, emak juga senang udah kumpul anak-anak emak semua ya. Jadi emak tambah sehat, ini emak udah sehat tuh ya. Obat sakitnya udah ketemu. Iya, ini obat sakitnya. Karena terlalu kangen sama Krista sampai-sampai emak gak enak badan ya teman-teman. Terima kasih banyak doanya ya emak, alhamdulillah udah sembuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, masya Allah. Dedeknya tadi itu melek, sekarang bangun kayak didongengin ya dek ya. Alhamdulillah dek Licanya juga pinter banget. Hari ini ya teman-teman vlognya kita mau ke perumahan. Mau nengokin kusen dan jendela dan pintunya udah mau dipasang. Jadi kita mau lihat, kita disuruh ke sana. Soalnya kan biar sesuai dengan keinginan ya. Ya udah, enggak pakai lama, mari OTW. Ya, mari ikuti. Ayo ikuti kita. Itu aku ambil Mas. Aku terusin Mas. Aku tak ambil. Iya. Aduh. Tante kan bubur tinggi banget ya. Bismillahirrahmanirrahim, Adik, mari OTW. Bismillah. Bapak enggak mau ikut, katanya mau tunggu di rumah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Aku rumah tuh sih sana, tuh anak kumal lah, anak asenan kan. Wih rumah tuh semua. Tapi aku ikatan. Kita semua, kita semua jarak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dadah. Dek Rica, Dek Rica naik ngek, naik mobil. Nanti papa banyak. Nanti papa yang pintar lagi. Pintar lagi. Rica hormat. Bakso beranak, bakso yang besar, bakso jumbo. Berarti apa kalian mau? Galang bakso jumbo itu. Yang itu bakso jumbo, Mbak. Beranak. Beranak, Mas Galang. Itu beranak, ya. Beranak, yang beranak, Mbak, yang mie kuning aja. Nah, teman-teman, sebelum ke perumahan, kita jajan dulu. Saya diajakin sama Krista SL buat beli bakso. Iya. Yeah. Ini minumannya juga udah datang. Seger, ada es teh sama jeruk anget kesukaan saya. Ini Mas Manggala pesennya bakso apa Pak Hadi namanya? Bakso beranak tadi. Ini bakso beranak. Sebesar ini. Mantap ini. Racik dulu ya, teman-teman. Iya, diracik dulu. Pakaiin saus. Wow, galu-galan ini Mas Manggala. Gantinya lama, saya sekarang. Lama enggak makan pedas ya. Terus kemudian ditambahkan cabenya. Sok kabeh sambele. 2 3 4. Yang ganjil, kalau ganjil pedes. 5 sekalian. 5. Mantap. Aduk-aduk dulu. Saya soalnya nggak pakai kecap ya. Wah. Mantap Pak ya baksonya. Coba dibelah Pak. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Baksonya dibelah dulu. Isinya apa ya? Buka dulu ya. 1, 2, 3. Oh, baksonya Mas. Nggak kelihatan Pak. Oh iya, yuk. Iya. Oh, bakso beranak ya, ada isinya bakso juga, bukan anak beneran ya. Dan daging. Dan daging, mantap. Sebelum makan apa, Pak? Aduk-aduk dulu ini sebelum makan ya, biar anu rata. Makan jangan lupa berdoa dulu ya, teman-teman. Makan dulu ya, teman-teman. Cicipin dulu, kuahnya kurang apa. Pedisnya mantul ini. Tentungannya. Enak ya. Mantep ya. Ya enak ya.
cobain mie-nya. Benar. Kalau ini saya pesennya bakso biasa. Makan. Di sana ada Mbak Krista. Ya udah ya teman-teman, kita mau makan dulu. Iya. Ayo Deliza makan bakso. Asap Deliza makan bakso ya. Sebelum pergi ke perumahan. Ini saya pesennya bakso biasa aja tadi. Udah tak kasih kecap. Kuahnya warnanya kecap semua ya. Sama sambal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu ya teman-teman. Wes patani. Nih mak aja dulu. Mai. Apa ngalih rene, Mak? Mak dulu teman-teman. Kuahnya habis. Mau ini pedes ya? Enggak mau. Sausnya banyak. Ya. Mano bisa mau. Biar apa pedes. Wah, mantap kuahnya. Ini kalau bareng-bareng sama Mbak Ani sama itu malah enak lagi ya. Nanti dibungkusin ya. Nanti dibungkusin. Ya enggak ikut dibungkus. Ini mati berikut kok banget. Kelihatan. Alhamdulillah teman-teman, udah selesai makan baksonya sampai keringet gobios ini tadi saya. Dan Mbak Krista SL masih di sana lagi mau pesen buat dibungkus untuk Mbak Ani SL. Baksonya ini enak banget menurut saya ya. Teksturnya beda-beda. Tadi kan Mas Manggala pesen yang bakso apa? Beranak. Aku kan bakso urat. Untuk tekstur aku lebih suka yang bakso urat. Kenyal-kenyal, keras gitu. Kalau bakso beranaknya tadi lebih empuk, tapi juga enak rasanya. Kuahnya berasa banget tadi baksonya. Ini tuh bakso Idola Jogjakarta. Bakso dan mie ayam Idola Jogjakarta. Ini baksonya di Gubuk. Dekat pasar Gubuk teman-teman. Mantap ya. Delicanya masya Allah pinter banget juga, anteng dah ini. Bubu. Tak deketin ya. Bubu sambil melongo. Masya Allah pinternya diajak makan bakso, diajak berpergian itu. Alhamdulillah atas izin Allah dedeknya anteng. Diajak ngevlog juga anteng. Ya udah langsung aja kita mau lanjut OTW ke perumahan lagi. Enggak perumahan ya. Nunggu Mak dulu tuh apa? Iya, nunggu Mak dulu. Habis ini OTW ke perumahan gitu. Ya. Kudungku melewati kabeh iki. Kita benar ngene. Wes ayu. Wes ayu. Mas Manggala. Wes ayu ya, teman-teman. Cewek ayu, cowok ganteng. Nuri, Sari. Sar, aku wes Sar. Nah, udah masuk semua, udah kenyang semua. Mas Galang, beli buah apa tadi? Klengkeng. Beli buah klengkeng, sama jeruk. Oh, Mbak beli jeruk, Mas Galang klengkeng. Dari kecil suka klengkeng. Iya, dari kecil suka klengkeng. Kulina sampai kecil dan besar masih suka klengkeng. Kulina yang terbiasa. Bon nih kita. Bon, ayo OTW. Jadinya di Kejati. Sampean ki ambek sing teng mriki lek. Nah, teman-teman udah sampai di perumahan. Pintunya waktu itu kan putih ya. Sekarang ini diganti jati. Ini belum dipelitur lek ya? Belum. Belum pelituran kan? Bentar lek besok ya? Mentah, masih mentah. Jadi ini pintunya mentah.
Nanti ini dibeli tur sendiri. Ini jendelanya juga tak ganti. Jendela jati semua. Coba tutup, Mas. Tutup ini yang satu coba. Bisa kan? Enggak ada pegangannya. Pegangannya baru dipesan sama Mas Riki. Pegangannya udah tuh, Mas. Lek. Wah, oh, bagus. Bagus ya? Gereng tak pegangannya? Lek, dia mau Mas Riki sanjang sing ajeng dipotong niku napa ne? Mas Riki dia mau sanjang sing ajeng dipotong niku napa ne to? Les. Les sing pundi? Lah sini. Untuk ini, ke motor. Sepatu. Oh, foten. Gue coba pinggir ya. Nah, untuk pintu menuju ke dapur juga sekalian diganti ya. Ini pintu yang lama udah dicopot. Tinggal pemasangan ini. Udah datang semua pintunya. Dari pintu jendela udah datang. Tinggal nanti dipasang. Mungkin selesainya 2 atau 3 hari lagi. Ini pegangannya juga udah datang ya, Lek ya. Udah siap semua. Satu minggu lagi kita kesini ya, Dek ya. Oh ya, bubuk sini ya. Dek Lisanya bangun. Hai Tante Umunlan. Tidur. Nah ini kalau bosonnya boleh handle pintu? Pegangan pintu. Penaknya pegangan pintu. Amit nggih. Ini tadi kan saya pesannya yang kayak gini. Yang bantu beli ini tuh Mas Riki tuh namanya apa? Deep Lover atau apa gitu loh. Semua sama. Aku pesannya yang sama. Jadi pintu yang depan kupu-kupu sama pintu menuju ke dapur pegangannya sama kayak gini. Ini kuno apa nih? Jendela nih? Handle. Handle sininya? Oh, handle itu buat ngunci-ngunci nonton iku. Handle-nya buat ngunci pintu. Pesan sekalian yang bagus biar awet ya, Lek ya. kalau mahalan dikit tapi awet. Matur suwun nggih, Lek. Udah yuk langsung ke rumah tante yuk, ke rumah tante tayo. Om itu dikasih pegangan enggak? Lagi telepon siapa? Laki atau perempuan? Cewek deh. Cewek. Om mau ditutup niki. Oh, rumahnya udah ditutup. Ah, ini rumahnya tante tadi sini ya. Pintunya mama dipasang di situ, Dik. Pintunya dipasang di sini. Jendelanya cuma satu, yang satu nganggur berarti. Sendare. Loh, ini jendelanya pun kayak tentok, Mas. Buat nonton terawang-terawangan nih. Dukung. Nyuwun setunggal kuncinya, Mas. Sorry, kuncinya satu, Ri. Kok nak awakmu pengen lebu-lebu ngoten kan? Kuncinya tuh masih di bawah Pak Tukang. Nah, ambil satu. Nanti kalau kamu mau masuk saat-saatnya bisa. Nggih, suwun nggih, Mas. Apa? Jener. Yo, itu kunci itu. Iki durung didadeni kon kuncine soalnya mbukake kok njogo gak iso. Oh, nggih. Nggih, suwun nggih. Nah, alhamdulillah udah lihat semua. Itu ya. Dirinya bubuk lagi padahal tadi bangun. Ya udah, kita lihat. Mau lihat ke dalam yuk. Tak izin dulu sama yang punya. Tak coba lihat ke dalam boleh enggak, Bu? Kuncikan dong, Bu. Ah, boleh lihat teman-teman katanya. Mau lihat rumahnya tante tayo ke dalam yuk. Kualik tori. Yang aku berikan 20 plastik biar enggak bakusan. Assalamualaikum. Ah, rumahnya tante tahu. Oh, pelaponnya juga udah dipasang.
Oh, baunya bau cat, teman-teman tinggal ngecat aja ini berarti ya? Iya. Udah mau keluar dulu nih, enggak jadi ke dalam. Soalnya masih bau cat plafon. Ya keluar dulu deh ya. Enggak jadi ke dalam, bau cat plafon. Kasihan adiknya ya. Ya udah. Iya, karena banyak cat. Bau cat plafon itu yang atas. Kasihan Lica. Lica. Ya udah kita langsung mau pulang yuk, teman-teman. Ayo mari pulang, mari pulang. Makasih Kakak. Awas salah nonton. Mari pulang, marilah pulang. Marilah pulang bersama-sama. Sama Dek. Besok kalau main ke rumah tante dekat Dek ya. Dari sana ke sini dekat. Besok tante minta jajan tante. Nah ya. Tante minta jajan. Oke, lanjut nutup pintu dulu terus kita OTW pulang ya Dek ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Dadah. Jakarta.